Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Ini adalah teknik suson yang sudah ini tumbuh akar dan kita mau sambung di atasnya. Jadi mau kita kombinasi. Ini jenis mangga mahacanok yang sudah saya teknik suson dan ini sudah saya ini. Sambung dengan mangga zilet, dan satu lagi mau kita sambung lagi dengan mangga kyojai. Jadi nanti ada tiga jenis jenis mangga mahacanok, zilet sama kyojai. Ya, langsung saja ke proses penyambungan teman-teman. Ya, ini mas, tolong pegangin ya, kita potong saja sini untuk batangnya. Ya. Dan ini bisa kita manfaatkan kembali teman-teman untuk antrasnya, lumayan ya. Langsung saja. Ini ya, kita sayat kedua sisinya si mangga kyoja ini. Ya. Ya, sudah. Nah, ini. Dan ini kan batang besar, teman-teman ya. Batangnya besar, agak besar. Kita belahnya itu di sampingnya biar nanti bisa menempel dengan rapat, ya. Kita belah di sampingnya. Ya. Sudah. Ini. Ya, ini teman-teman sudah menempel dengan rapat. Ya. Lalu kita bungkus pakai plastik PE02. Ya. Biasa. Kita lilit kecil dulu ke atas, lalu ke bawah. Ini bertujuan untuk menempel dengan rapat. Ya. Ya, kiranya sudah. Dan jangan lupa ini musim apa namanya hujan, jangan lupa kita siapkan plastik es. Sebentar, kita siapkan plastik es biar nanti tidak terkena hujan ininya, antresnya. Ya, ini teman-teman. Ya, sudah. Jadi seperti ini. Nanti kita lihat untuk perkembangannya sekitar 2 minggu lagi. Sudah tumbuh belum, ya. Mungkin itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.